Setelah sempat menjadi buruan polisi selama 2 pekan, GP 29 tahun, warga Desa Pangku, Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah ini, berdalih uang hasil kejahatannya dikirim ke orang tuanya di kampung, dan sisanya buat berfoya-foya di lokalisasi. Sehingga pelaku nekat membawa lari sepeda motor teman wanitanya berinisial CI 35 tahun, warga Kelurahan Melayu Kecamatan Tewe Tengah. Untuk memperdayai korbannya, pelaku berpura-pura meminjam motor Honda Vario milik korban untuk membeli bensin di saat korban dan pelaku sedang asik menyantap lalapan di warung makan. Setelah beberapa lama ditunggu, pelaku tak kunjung mengembalikan sepeda motornya. Modusnya dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor, mau untuk beli bensin. Namun setelah itu dia langsung melarikan diri ke arah Kutai Barat, sehingga sepeda motor itu digadaikan ke masyarakat setempat, kemudian juga tidak kenal siapa yang menerima gade. Pelaku yang mengaku sudah 3 kali melakukan kejahatan ini, berhasil dibekuk tim booster Polsek Tewe Tengah pada Senin 11 September 2017 di Kabupaten Barito Selatan tanpa ada perlawanan usai menjual motor hasil kejahatannya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor milik korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam kurungan 4 tahun penjara sesuai pasal 372 junto 378 tentang pencurian dan penggelapan. Dari Muara Tewe, Maman FR Batara TV mengabarkan.